Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Wellinex Volkswagen Transporter T6 Van warna putih metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Wellinex Volkswagen Transporter T6 Van. Scale model, untuk 3 tahun ke atas, pintu bisa dibuka, pull back and go function. Sedangkan untuk bagian atas di sini tidak ada yang perlu saya bahas, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada berbagai merek pabrik mobil, jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini, khususnya Volkswagen ya guys. Dan selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan berbagai merek pabrik mobil juga. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 11,5 cm. Sedangkan tinggi 4,5 cm dan lebar bagian spionnya 5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Volkswagen, lampu depan menggunakan mika, grill dan bumper terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca bagian depan ini menggunakan mika, kaca spionnya terbuat dari bahan besi. Atap yang warna putih ini semua dari bahan besi ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian samping. Untuk ban terbuat dari bahan karet, velgnya dari bahan plastik. Mobil ini tipe fullback, jadi seperti ini. Dan untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kiri. Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk pintu bagian belakang di sini tidak bisa dibuka ya guys. Di bagian tengah di sini ada logo Volkswagen. Bagian sebelah kiri di sini ada tulisan Transporter. Lampu remnya menggunakan mika, bumper bawah terbuat dari bahan plastik. Baik, selanjutnya kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Welly nomor 43762, made in China, Volkswagen Transporter T6 Van. Bagian bawah ini warna hitam, semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Volkswagen ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.